Juga penonton pertandingan akan lagu ini berhadap kedudukan PSI hari tertinggi. Adakan jawaban di kembali karena awal pertandingan akhir dari 12:42 kedudukan tetap sedang 0-0 atau 0-0 dan demikian adu penalti terjadi. Kali ini kesempatan pertama, penendang pertama diberikan kepada Pukat dari Lajemi. Nomor punggung 88 yang kecerah Ajit adalah Pukat tendakan kesempatan pertama dari Lajemi. Masih ajang-ajang dan saudara terdak pertama dari Lajewi yaitu saudara Jun untuk dengan beberapa langkah termasuk terdakan dengan kaki kanan terdakan langsung masuk ke saudara masuk terdakan keras di atas pojok terjaga kawang yang dikawal oleh pemain dari PPU demikian 1-0 untuk keunggulan Lajewi untuk sementara kali ini terdakan pertama dari PPU yaitu nomor punggung 7 saudara Ramdhani. Ramdhani tanggapan terdekat dari BPU nomor punggung 7 ancang-ancang dia berhubungan beberapa langkah cukup jauh yang akan kita lakukan kita pakai kiri tanggapan langsung awal oleh pemain dari kandang Legiti itu uji terhubungkan bagi tetap 1-0 keunggulan Lajemi kali ini. Penendang kedua dari Lajemi nomor punggung 4 nomor punggung 4 kan lakukan tendangan dari Lajemi. Penendang kedua kemarin tadi Ramdhani nomor punggung dari Lajemi tidak bisa menciptakan tendang goyah angka dia lakukan tendangan kita kiri saudara-saudara hampir sama dengan tendangan yang dilakukan oleh Ramdhani. Kalau Ramdhani tadi cukup keras tendangannya tapi melenting tapi ini tendangan lunak tapi juga melenting ke sasi kanan gawang dan dikawal oleh pemain dari BPU dan saudara kali ini tendangan kedua dari BPU nomor punggung 21 yaitu saudara Wedi ancang-ancang dia melenting kanankah atau pangkal kikikan lepot tendangan. Kita nantikan saudara, saudara menurut kaki kanan dan masuk ke saudara. Masuk ke saudara. Kita nantikan dan tunjukkan 1-1. Pertandingan ketiga. Pertandingan ketiga dari Lagebi. Tunjukkan ke si klub sama klub 1-1. Kita nantikan nomor 3 tepuk tempatan di kiri kanan dan kayang kesel tekan aja di atas blister gawang berikan penegang ke tiga dari yang ini tidak bisa menggetar dengan jalan dan kali penegang ketiga dari terbaik dari kesel dapat punggung sebut kepada kita dari panggung hidup dengan bukan belakang dengan pertengahan dia pun lepas dan masuk ke saudara dan lihat saudara-saudara pemain pemanda ataupun Betawun bisa lenggang ke putaran kedua setelah pertandingan harus diadakan berapa adu penalti berhadapan dengan tim dari Lajemi dengan demikian dapat kita langsung dari BPU ada yang telah dapat berangkat pertandingan pada dapat kerja sore hari ini dan juga sangat mengucapkan kepada pemain dari pemain Lajemi atas partisipasi dalam pertandingan ini dengan saudara sebenarnya kami akan membacakan susunan pemain tentang pertandingan berikutnya untuk pertandingan ke-7 yang akan berhadapan antara BPK 07 dan berhadapan dengan Opresur Makalu. Di mana ada kata-kata yang sudah sepan daripada PBK 07 Indra dapat hukum 17 Atik dapat hukum 10 Heri dapat hukum 77 Rui dapat hukum 14 Ramadan dapat hukum 1 Atok dapat hukum 88
Ujan nomor pukul 12 nomor pukul 12 oleh Panji dan Hedda nomor pukul 80 dan untuk bantu cadangan pelatih berikutan pada pertandingan siang hari ini yaitu Agung Baskas Bede 27 Dex nomor 11 Yayan nomor 26 Galang 55 dan Gilda 23. Dan sedang jelas sesuai tempat dari BPK 07 dan untuk jurnal sesuai dari Presiden Sampanius yaitu Sekian nomor 37 dan 38.